Selamat datang di Raga Bali Channel. Dunia maya saat ini diebohkan oleh link rumah hantu yang saat ini viral sejagat raya. Banyak yang penasaran dengan link video for face family ini. Link tersebut merupakan link yang dapat kalian gunakan untuk mengetahui rumah mewah namun angker. Dalam sebuah film Perfect Family yang diunggah di akun Twitter, rumah hantu ini juga disebut oleh netizen sebagai rumah viral Haunted House. Awal rumah tersebut seram dan menjadi rumah horor itu berawal ketika rumah tersebut lama ditinggalkan oleh si pemilik rumah tersebut, sehingga tampak dari luar rumah itu seperti menyimpan banyak misteri. Dan siapakah pemilik rumah tua terbengkalai tersebut? Di dalam film Perfect Family, ada yang tahu? Silakan komen di bawah. Dalam cerita film Perfect Family menceritakan sebuah keluarga yang di mana terdapat 7 orang penghuni, yang di mana dalam satu keluarga tidak seperti keluarga pada umumnya. Banyak masyarakat menyebutnya keluarga sesat dikarenakan dalam keluarga tidak ada keharmonisan selayaknya keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dan cinta damai. Mereka melakukan banyak hal di luar dugaan dan akal sehat, sangat menjijikan. Perfect Family ini merupakan film bergenre horor, seperti pada tangkapan layar cuplikan di film Perfect Family yang tersebar luas. Dalam cuplikan layar tersebut terlihat sebuah rumah dengan 2 wanita yang tergantung di lantai atas. Bisa kalian lihat, kalau kalian jeli bisa melihat ada 2 wanita yang tergantung di atas rumah itu. Kedua wanita tersebut tergantung dengan cara tidak nyaman dan tidak manusiawi, karena kedua perempuan tersebut hanya memakai pakaian dalam saja. Menurut kabar yang beredar, kedua wanita tersebut sedang memainkan skandal sadis, keji, dan vulgar. Film ini pun sukses mendapat perhatian warganet dan viral. Bagaimana tidak? Pasalnya film ini menghadirkan adegan vulgar, sadis, keji, dan menjijikan. Mulanya, cuplikan film sadis dan vulgar tersebut dibagikan akun Perfect Family sebagai bentuk spoiler, yang kemudian tersebar di sosial media TikTok dan Twitter, hingga kini pada akhirnya menjadi trending topic. Banyak warganet yang merasa jijik dengan berbagai adegan film tersebut. Meski film tersebut bergenre horor, namun isi dari film tersebut penuh dengan adegan yang tak pantas ditonton untuk anak-anak di bawah umur. Jadi, film Perfect Family ini mengisahkan tentang sebuah rumah hantu. Hanya saja, di dalamnya terdapat banyak adegan menjijikkan, yang mana membuat sebagian besar penonton merasa ingin muntah atau menjadi tidak nafsu makan setelah melihatnya. Adapun warganet yang memberikan cuitan, dia kehilangan selera makan setelah menonton cuplikan film berdurasi sekitar 1 menit tersebut di TikTok. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Semoga kalian tidak memaksakan diri untuk menonton lebih jauh lagi dan mengurungkan niat penasaran kalian untuk menggali informasi, apalagi menonton film ini yang penuh aksi keji dan vulgar. Sebab
Sebagian orang merasa mual dan trauma setelah melihat adegan di film ini. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.